semuanya, balik lagi sama aku Amira Rizanti. Hari ini aku mau unboxing. Dan seperti yang kalian udah lihat di titlenya, aku bakal unboxing satu box yang aku dapat dari NYX Cosmetic karena aku masuk 15 besar. Kalau bukan karena kalian semua yang udah voting aku gak bakal masuk ke 15 besar ini. Aku seneng banget dan aku sangat berterima kasih sama kalian semua. Dan pas hari ini, tanggal 1 Juni, aku juga ulang tahun. Oh iya, dan hari ini juga tanggal 1 sampai tanggal 5 itu adalah voting NYX Face Award untuk maju ke tahap 6 besar. So kalian jangan lupa untuk vote aku karena vote kalian sangat berharga. Besok aku akan upload gimana caranya untuk voting kayak kemarin, atau kalian juga bisa langsung cek aja ke video aku sebelumnya gimana caranya voting. Caranya sama dan karena aku ulang tahun dan aku juga masuk 15 besar. Apalagi kalau nanti aku masuk 6 besar, aku bakal bikin giveaway. Yes, aku bakal bikin giveaway buat kalian semua untuk rasa terima kasih aku, untuk express gimana rasa terima kasih aku untuk kalian semua yang udah vote aku dan bantu aku, udah dukung aku, udah nge-share semua ke social media kalian. Oh my god, you are the best. Jadi nanti aku bakal gabung birthday giveaway aku dan juga NYX giveaway aku. Jadi bakal banyak banget barang. Oh my god, kalian gak tahu, ada 2 kantong besar dan kayaknya bakal lebih besar lagi dan lebih banyak lagi barang-barangnya. So, kalian stay tune aja karena nanti giveaway-nya bakal aku adain setelah NYX Face Award selesai. Karena kalau misalkan belum selesai, it's not fair. So, sekarang aku mau langsung buka aja si paketnya. Super duper berat tuh dan gede banget. Ini selayar habis loh. Gede banget dan banyak banget isi produknya. Jadi aku super duper excited untuk buka depan kalian. Aku sebenarnya udah buka sendiri sih, jadi ini gak terlalu surprise lagi buat aku. Bahkan udah ada beberapa yang aku pakai dan ada beberapa juga yang udah aku punya, jadi aku bakal giveaway. Yang pertama di sini ada NYX Eye and Lip Makeup Remover. Kayaknya aku udah punya ini 2 atau 3 botol lagi. Jadi ini bakal jadi salah satu giveaway aku. Terus yang kedua di sini ada Tinted Brow Mascara. Tapi ini kebalik gitu packagingnya, gara-gara ini udah aku pakai. Ini aku pakai sekarang di alis aku. Produknya kayak gini. Dia bagus banget dan brushnya itu kecil, jadi bagus untuk alis-alis yang kecil, tempat-tempat yang kecil sampai ke ujung-ujung sini juga dia bagus gitu. Aku sih suka banget sama ini karena dia bener-bener ngisi bulu alis aku dan juga dia bikin si alisnya tuh kayak lebih ada volume gitu. Terus ada matte liquid liner, ini juga lagi aku pakai sekarang jadi eyeliner aku. Ini tuh brush tip gitu, ini hitam banget dan matte banget nih. Di sini aku juga dapat super skinny marker, ini eyeliner. Tapi dia ini felt tip, jadi dia itu kayak spidol, which I like. Dan ini skinny, jadi ujungnya tuh bener-bener lancip dan kecil banget. Aku udah sering banget pakai ini dan aku juga udah pakai ini di tutorial aku yang kemarin, Dreaming in Candy. Aku pakai ini untuk nge-outline bagian mata. Aku dapat 2 timer. Ini eyeliner hitam juga, ini kalau pensil, jadi dia kayak dual-ended gitu. Yang sebelah sini tuh dia pensil diputar. Nah yang satu lagi dia felt tip. Ini eyeliner lagi, yang ini pertama warna dark brown eye and eyebrow pencil. Ini aku udah pernah punya dan dia pigmented banget. Aku sih pakai ini lebih ke eyeliner dan ini warnanya coklat kan, dark brown. Aku pakai buat eyeliner di atas gitu sama di waterline untuk sehari-hari gitu biasanya. Karena ini pigmented banget dan aku biasa juga kadang taruh buat di ujung alis gitu. Terus eyeliner yang kedua ini warnanya biru. Ini deep blue yang retractable eyeliner. Terus yang terakhir ini sama sih, eye and eyebrow pencil juga tapi warnanya putih. Aku dapat 2 NYX Jumbo Eye Pencil which is the bomb karena dia bener-bener hype banget dan emang bener kualitasnya keren banget. Ini aku dapat yang warnanya black bean dan satu lagi milk. Terus ini aku dapat brush Pro B16, ini blending brush kayaknya. Ya ini blending brush, cuma lebih panjang gitu. Terus di sini aku dapet eyebrow cake powder, ini yang warna brunette, ini aku pakai sekarang jadi udah dibuka. Terus untuk eyebrow juga aku dapet eyebrow pencil crayon source shells. Ini warna dark brown, kayak ini pensilnya dan ini ada spoolingnya.
bukan 10 sih, ini kayak sikat, yang kayak sikat gigi gitu loh. Terus di sini aku dapet NYX Wonder Stick, yang warna deep. Iya, ini highlight and contour stick, ini setahu aku dia juga best seller deh. Terus di sini aku dapet 2 ombre blush. Yes. Ini blush yang warnanya Insta Flame sama satu lagi Soft Flush. Insta Flame ini warnanya pink gitu karena ini sekarang udah aku pakai. Dia kayak gini dan yang satu lagi warnanya kayak agak orange gitu, ini belum dipakai. Cantik banget gak sih warnanya? Gila gak sih? Dan dia pigmented banget tuh. Oh yes, ini bener-bener orange tuh. Kayak peachy orange gitu. Yeay. Terus selanjutnya di sini aku dapet NYX Full Coverage Concealer. Ini yang warnanya light, aku juga lagi pakai di bawah mataku. Dia nggak bikin under eye aku kering, tapi dia full coverage dan nggak berat sama sekali. Nah, lanjut lagi di sini aku dapat powder. Ini Define and Refine Powder Foundation. Aku udah pernah punya ini, cuma warnanya lain. Kalau nggak salah warnanya sand atau apa. Ini warnanya golden. Dia coveragenya medium. Terus aku dapat foundation. Ini yang namanya Stay Matte But Not Flat Foundation, Liquid Foundation, yang warnanya natural. Terus selanjutnya di sini juga produk favorit aku dapet NYX Matte Finish Setting Spray. Ini yang long lasting juga. Dan ini juga tadi aku udah spray di muka aku. Saya tapi aku suka banget karena dia bener-bener bikin makeup aku tuh melting. Terus bikin highlight aku nih kayak gini, dia lebih popin. Terus abis itu juga bikin long lasting. Terus selanjutnya di sini ada eyeshadow base. Ini yang shade-nya White Pearl. Aku punya yang warnanya putih, dan ini dapetnya White Pearl. Jadi dia kayak putih juga, cuma ada shimmer-shimmernya gitu setau aku. Terus di sini setelah base eyeshadow, aku mau lanjut ke eyeshadow. Di sini aku pertama dapet yang Take Over Control. Oh, NYX Full Throttle Eyeshadow. Warnanya Take Over Control. Ini warnanya netral gitu. Ini warnanya kayak ada yang champagne, coklat matte. Terus ada warna kayak abu-abu gelap, ada shimmernya gitu, sama ada warna emasnya. Dan ini natural banget, bisa dibawa kemana-mana, travel friendly karena dia kecil. Terus di sini aku juga dapat 2 palet eyeshadownya yang rocker chic, yang kayak gini. Aku dapat 2, ini yang shade-nya California Dreaming sama satu lagi Heart of Gold. Pertama, kayaknya lucu banget. Kedua, dia ada studs-nya. Ketiga, warnanya rose gold. Dan ini warnanya kayak gini, warna-warna netral gitu. Ini tadi yang palet Heart of Gold. Please, lucu banget. Ini warnanya lebih ke, kalau packagingnya tuh lebih ke silver. Dan ini warnanya tuh kayak gini, lebih fun color gitu. Ada warna biru, ada warna kayak merah gitu, ada warna peachy orange, ada warna silver, warna hitam. Jadi lebih lebih colorful warnanya dibandingkan sama yang tadi ini. Tuh lihat, bisa dilihat perbedaannya kan. Aku bakal swatch satu aja. Look at this. Tuh. Dan ini ternyata warna bukan silver deh, ini warnanya kayak frosted blue gitu tuh. Cantik banget, gila warnanya. Dan super duper 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 pigmented. I love this both so much. Terus selanjutnya masih di eyeshadow juga. Di sini aku dapat NYX Wonderlust Envy The Voyager. Voyager. Apa sih bacanya, aku juga enggak tahu. Dan ini dapat warnanya yang Los Angeles. Jadi di sini dia ada eyeshadow dan juga soft matte lip cream-nya. Ini belum dibuka jadi masih ada plastik kayak gitu. Dan ini juga bagus untuk dibuat traveling karena udah ada kacanya nih. Terus udah ada lipstiknya, udah ada eyeshadow-nya, tinggal bawa brush doang. Dapat NYX BB Beauty Balm Perfection in Tub. Ini dapat BB cream dari NYX yang warnanya natural. Aku belum pernah cobain sih BB cream-nya NYX. Nah, yang paling gede ini aku dapat Highlight and Contour Pro Palette. Contour dan highlight yang udah lengkap banget karena di sini udah ada highlighternya yang cetar, udah ada warna untuk ngeset gitu, udah ada banana powder, dan udah ada warna yang untuk lebih ke deep skin tone gitu. Dan ada 4 shade warna contour dan juga bronzer kayaknya di sini belah sini. Dan jangan kaget, aku sudah punya. Aku udah punya palet ini dan aku emang suka banget sama palet ini. Aku udah punya, jadi mungkin ini bakal aku jadikan giveaway juga. Nih, masih banyak produknya. Dan isinya semua lipstick. Yang pertama di sini aku ada NYX Lingerie yang warnanya Lace Detail nomor 03. Tapi ini terlalu pucat buat aku, I don't know ini nanti bakal dipakai atau enggak. Dan satu lagi yang warnanya Ruffle Trim nomor 04. Ini masih bisa aku pakai. Lihat, masih ada segini lagi lipstiknya. Banyak banget gak sih?
Nih, aku punya yang Intense Butter Gloss yang warnanya cherry custard. Ini ada Soft Matte Lip Cream yang warnanya Prague. Warnanya cantik banget, kayak cranberry ungu gitu. Aku suka banget sama warna ini. Terus ada Soft Matte Lip Cream lagi yang warnanya Paris. Masih ada satu lagi Soft Matte Lip Creamnya. Dan ini aku dapat yang warnanya Budapest. Kemarin aku habis pakai yang warna Budapest ini di studio dan aku love banget tuh warnanya, warna-warna saya sekali. Terus di sini aku dapet yang matte velvet, aku dapet 3 warna. Terus ada satu, ini apa sih namanya, Full Throttle Lipstick ini yang warnanya Firestorm, waterproof. Lipsticknya waterproof, yes. Ini warna merah gitu, gak sabar untuk cobain ini juga. Ini ada lagi nih satu, ini Lip Smacking Fun Colors. Tahu aku ini kayak tinted lip balm gitu gak sih? Aku juga gak tahu. Pasti sih aku juga belum pernah coba. Ini yang shade-nya nomor 634. Dan yang terakhir banget, ini ada lipsticknya. Ini yang matte lipsticknya. Ini yang nomor 16 Merlot, warna merah. Dan satu lagi nomor 43, namanya Crazzle Folly Douche. Yes, koleksi lipstick aku nambah banyak lipstick baru. Ya, segitu aja dulu unboxing aku kali ini untuk barang-barang yang aku dapat dari Top 50 NYX Face Award Indonesia. Sekali lagi aku mau berterima kasih banget sama NYX Cosmetic Indonesia yang udah memberikan aku kesempatan untuk bisa ada di Top 15 ini. Dan aku juga mau minta tolong banget untuk kalian vote aku. Caranya bakal aku taruh di description box gimana caranya, linknya. Dan aku juga bakal taruh di description box video submission aku untuk second challenge-nya. Or kalian bisa langsung lihat aja di video aku sebelum ini. So kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa thumbs up, like, subscribe ke channel aku. Kita udah hampir 5000. Kita udah hampir 5000. Dan aku bakal bikin huge giveaway buat kalian semua. So subscribe dong, makanya komen juga kalian mau aku bikin apa lagi. See you in my next video, okay? Bye.